wilayah Barito Utara atau Sungai Barito dan Sungai Tewe khususnya di Barito Utara ini di Kalteng kita kaya akan produk seperti ini yaitu uwe atau rotan ya. Saking kayanya kita selain sebagai untuk kegiatan kompos seperti ini juga digunakan untuk pembuatan karya seperti tas, sendal dan lain-lain. Bahkan kita digunakan untuk kuliner. Nah, bicara masalah rotan ini. Nah, rotan yang kita gunakan ini adalah rotan yang jenisnya dari gunung. Yang mana rotan yang seperti ini dengan ukuran sekitar setengah meter digunakan untuk pendekar-pendekar tadi untuk adu pukul dalam kegiatan kompos. Nah, kompos yang pukul tadi mereka menggunakan rotan seperti ini. Ingat, pukulannya memang harus dibelakkan seperti ini, bahu atau pinggang. Tidak boleh mengenai bagian atas atau lagi wajah ya. Dan lawung yang digunakan saat ini yaitu lawung utek ini selain dia untuk untuk keindahan juga untuk sebagai pelindung kepala apabila terjadi adu pukul atau kesalahan dalam kegiatan kompos tersebut ya, sehingga ini kepelindung dan menggunakan tapih ataupun kain tanpa penutup baju karena untuk kompos ini tidak ada baju pelindungnya seperti itu. Masyarakat Dayak terlebih yang hidup di masa kini khususnya para anak muda bisa jadi sebagiannya hampir tidak mengetahui olahraga warisan leluhur yang dikenal dengan nama kompes. Halo pemirsa TVRI Kalimantan Tengah, salam olahraga. Kali ini bersama saya Melisa dalam program Kalteng Sport TVRI Kalimantan Tengah. Nah, pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Hajak, tepatnya di Kabupaten Barito Utara. Dan sekarang saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk menyaksikan salah satu olahraga tradisional khas asli dari suku Dayak Toboyan, yaitu kompes. Kompes ini merupakan salah satu olahraga tradisional yang sangat langka dan jarang ditemui di Kalimantan Tengah. Seperti apa keseruannya? Yuk, ikuti saya! Kompes merupakan salah satu olahraga tradisional asli dari suku Dayak Toboyan atau Tewoyan di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Jadi olahraga ataupun permainan kompos ini adalah asli dari Kabupaten Barito Utara, tentunya dari suku Dayak Toboyan yang ada di Sungai Tewe. Nah, dari dulu ceritanya banyak pendekar-pendekar yang ada di antar kampung kita, antar desa yang ada di Gunung Puray, Tewe Timur, itu mereka ada kekuatan dengan olahraga rotan seperti ini. Jadi uwe atau rotan dalam bahasa Indonesia-nya ini adalah pukul mereka. Dan juga ada dengan namanya tameng, yaitu seloko yang bahannya terbuat dari rotan tersebut. Nah, sehingga ketika mereka adu pukul dengan rotan seperti ini, itu bagian yang pukul boleh hanya bagian bahu hingga pinggang. Ini tidak boleh memukul bagian atas kepala ataupun di bagian bawah. Nah, apabila mereka memukul bagian atas ataupun bagian bawah, mereka akan didiskualifikasi. Yalah, siap. 1, 2, 3. Ya, 2, 1, yo. Olahraga ini menjadi salah satu yang paling langka dan jarang dijumpai di Provinsi Kalimantan Tengah. Olahraga tradisional kompes aslinya berasal dari Kecamatan Gunung Puray yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur. Olahraga kompes masuk kategori olahraga beradrenalin karena dimainkan oleh dua pemain yang saling mengenai anggota badan tertentu dari lawan yang telah ditentukan menggunakan uwe atau rotan.
Kedua pemain dilengkapi seloko, yaitu tameng yang terbuat dari rotan dan dianyam memanjang sebagai perisai saat bermain kompes, serta lawung utek sebagai penutup pelindung kepala. Yang seru lagi kompes ini semakin langka dilaksanakan di Kalimantan Tengah, khususnya di Batu Utara. Ya mungkin karena faktor zaman juga semakin maju, kemudian juga anak muda juga saat ini jarang mengenal kompes. Apalagi olahraga ini sangat ekstrim sekali, sehingga tidak semua orang bisa melaksanakannya. Nah, pelaksanaan kompes ini yang unik adalah ketika ada acara-acara adat, acara-acara besar yang ada di Barito Utara seperti Balas Tuak ataupun kegiatan ulang tahun RI dan lain-lain ya. Itu biasanya ngumpul-ngumpul semua tuh dari desa-desa yang ada di Barito Utara. Olahraga ini dipimpin seorang wasit yang mengatur jalannya pertandingan. Biasanya ini dilaksanakan di arena terbuka atau tanah lapang di desa. Jadi kompes ini adalah salah satu olahraga asli dari Kalimantan Tengah dan bertepatan banyak dijumpai di wilayah Kabupaten Barito Utara, khususnya Kecamatan Gunung Pure. Nah, di wilayah Kecamatan Gunung Pure itu kompes ini sering dilaksanakan pada zaman dulu, itu pada kegiatan-kegiatan atau acara-acara besar seperti misalnya pesta panen atau acara-acara perkawinan. Nah, di acara-acara besar ini biasanya itu undangan dari kampung ke kampung itu banyak yang datang, dan biasanya di zaman dulu itu jawara-jawara masing-masing kampung itu akan bertanding kompes untuk memperlihatkan atau unjuk kebolehan tentang kebisaannya atau kepiawaiannya dalam berbela diri. Kenapa kompes ini menggunakan bahan dari rotan, pelindungnya juga terbuat dari anyaman bambu atau rotan, senjatanya ini dari rotan yang berukuran kurang lebih 50 cm. Karena pada zaman dulu orang-orang Dayak ini terkenal dengan kekuatannya atau ketahanannya atau ilmu kekebalan. Jadi jika mereka menggunakan parang, pisau, senjata-senjata tajam itu tidak mempan. Tapi kalau menggunakan rotan akan mempan pada tubuh-tubuh orang Dayak. Nah, dalam permainan kompes ini ada beberapa peraturan yang harus ditaati, yaitu jika memukul boleh memukul pelindung atau memukul di wilayah bagian dari bahu, bawah leher, sampai bagian atas pinggang, dari perut sampai ini. Cuma yang boleh dipukul adalah bagian belakang. Jika dipukul lebih dari batas-batas yang ditentukan, itu pemain yang memukul akan dianggap kalah atau dianggap dia didiskualifikasi. Nah, nanti pada saat pertarungan kompes ini, penentuan juara atau pemenangnya adalah ada waktunya, dibatasi oleh seorang wasit atau damang yang menghelat perkelahian itu. Kemudian nanti akan dihitung jumlah luka yang didapat. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya luka yang didapat adalah salah satu pemain itu mendapatkan luka lebih banyak daripada yang satunya, berarti dia dinyatakan kalah. Dan yang lebih sedikit lukanya itu adalah seorang pemenang dari pertandingan kompes.
Sebelum olahraga dimulai, pemain melakukan gerakan tubambeng, yaitu gerakan menyerupai tarian khas sebagai tanda olahraga ini akan dimulai. Kemudian, wasit memberikan tanda dimulai dan kedua pemain pun dapat langsung berlaga. Olahraga ini semakin seru karena diiringi musik tradisional suku Dayak Taboyan, yaitu tuung, tengkanung, dan gendring.
siapa tahan, tahan. Kompes biasanya diselenggarakan saat acara-acara adat ataupun hari besar negara, seperti saat acara balas tuak, yaitu acara besar yang mengundang beberapa kampung, hingga acara hari kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini kita berada di objek wisata air terjun Jantur Doyam di Kabupaten Barito Utara, yang mana objek wisata ini adalah salah satu objek wisata yang diunggulkan oleh pemerintah Kabupaten Barito Utara di antara sekian objek wisata yang ada. Selama ini keberadaan objek wisata ini cukup menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat sekitar, dan juga cukup memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah Kabupaten Barito Utara itu sendiri, serta multiplier efek yang diberikan itu sudah mulai dirasakan oleh seluruh, terutama warga masyarakat sekitar air terjun Jantur Doyam ini. Beberapa wahana yang ada di sini yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam rangka layanan sektor pariwisata kepada warga masyarakat terutama, dan juga bagi seluruh pengunjung. Ada tempat-tempat bersantai, ada rumah pohon juga dan jalan pedestrian, terus ada jembatan tali, ada arena bermain anak-anak, dan juga ada panggung kesenian. Di situ tempat warga dan juga kalangan generasi muda yang berkreasi seni budaya, dan nantinya akan digunakan sebagai tempat pagelaran rutin yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Barito Utara di objek wisata ini, dalam rangka juga kita untuk menarik minat pengunjung untuk berwisata di tempat wisata yang mengandalkan keindahan alam yang masih sangat alami ini. Selama ini kita menyediakan wahana-wahana dengan tetap membawa konsep alam yang pada zaman modern seperti saat ini itu sudah mulai langka untuk kita temukan. Tapi untuk objek wisata Jantur Doyam ini yang sangat dekat, cuma 18 km dari ibu kota Kabupaten Barito Utara,
itu cukup mudah untuk warga dan juga pengunjung untuk menjangkaunya. Di samping juga sektor pariwisata, pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Butparpora Kabupaten Barito Utara selaku leading sektor itu memberikan dukungan penuh terhadap keberadaan olahraga tradisional Kabupaten Barito Utara seperti Balogo, Bagasing, Kompos itu ketika ada event Hut Barut misalnya itu kita selalu lombakan dan terus saja supaya seimbang antara zaman milenial seperti saat ini itu tidak hilang dan tetap menjadi salah satu jenis olahraga yang dicintai oleh generasi muda Kabupaten Barito Utara. Pasca pertandingan tanding tadi, itu tidak boleh ada marah-marahan dan dendam-dendaman. Jadi semuanya harus selesaikan pada saat kegiatan tersebut. Sehingga ketika acara sudah selesai, tidak ada lagi ada dendam-dendam antara mereka. Ya, itu yang unik dari kompos ini. Dan kami berharap saat ini para generasi muda yang ada di Barito Utara, khususnya di Kalteng juga, kita lestarikan, kita cintai budaya kita, dan kita kembangkan terus ya. Semoga anak-anak muda kita, generasi muda kita, tahu akan budayanya. Sehingga mereka lebih tahu dengan budaya sendiri dibandingkan dengan budaya orang lain. Seperti itu. Olahraga yang hampir jarang terlihat ini mendapat reaksi luar biasa dari para penonton. Pelestarian dalam olahraga kompes terus dilakukan agar tidak hilang dalam rimba modernitas karena di dalam kompes sendiri mengajarkan kepada kita nilai kerja keras, perjuangan, dan persatuan hingga keberanian, sportivitas, serta kedisiplinan. Pemirsa, demikian informasi mengenai olahraga tradisional kompos tadi. Diharapkan dengan adanya tayangan tadi dapat menambah wawasan mengenai olahraga tradisional yang ada di Kalimantan Tengah. Sehingga di masa yang akan datang, olahraga ini masih dapat dilestarikan. Akhir kata, saya Melisa mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Kalteng Sport berikutnya.